Taktik peniaga membalut bungkusan air ketum dengan kertas pembalut makanan bagi mengamburi pihak berkuasa gagal apabila gerai nasi lemaknya di bahagian dalam di Butterworth Pulau Pinang diserbu polis hari ini. Dalam serbuan pada jam 1.13 tengah hari itu, lelaki berusia 44 tahun dan pekerja lelakinya berusia 23 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, semua itu dilakukan selepas orang lelaki lain ditahan di sebuah pondok di hadapan flat bahagian dalam pada jam 11.56 pagi. Katanya pemeriksaan polis ke atas lelaki itu menemui satu tong sampah berwarna hitam mengandungi 10 bungkusan plastik Lutsinar berikat getah dipercayai air ketum. Hasil siasatan lanjut, lelaki berkenaan membawa polis ke gerai nasi lemak berhampiran sebelum menahan peniaga dan seorang pekerjanya. Anggota polis yang membuat pemeriksaan kemudiannya menemui 3 bungkusan kertas iaitu pembalut makanan dan apabila dibuka terdapat bungkusan plastik Lutsinar berikat getah di dalamnya disyaki air ketum. Yeah.